Di mana? Benar teman-teman. Kok ada di sini? Kok cantik banget? Ya ampun. Kucingnya siapa, Nun? Kok? Kucing jangan, siapa, kok? Jangan, Kang. Apa, Nun? Kenapa? Aku dengar suara anak kucing. Di mana? Di luar. Serius? Iya, benar tuh. Ada induknya enggak? Aku belum tahu di mana. Mau Mama ke sana? Iya. Bentar. Katanya Hanum dengar suara anak kucing di luar, teman-teman. Mama mau cek. Nom? Di mana? Ini. Bentar. Mana? Ini. Di mana? Benar teman-teman. Kok ada di sini? Kok cantik banget. Jatuh dari atas. Betul. Cantik banget. Dari atap. Iya kayaknya. Ya ampun, dari atas teman-teman. Cantik banget. Astaga, gendut. Kok ini anaknya siapa, Kak? Kaget Marco ditanya, kaget. Iya, sayang. Boleh ku gendong? Jangan, nanti induknya nyariin. Aku nggak tahu induknya siapa. Ya nggak tahu. Lihat teman-teman, Hanum nemu anak kucing. Cantik banget. Dari atas. Beneran, ini cantik banget. Ya ampun, kucingnya siapa, Nun? Kok? Kucing jangan, siapa, kok? Jangan loh, kok. Disayang aja loh. Dijilat mah. Disayang. Itu anaknya siapa kok? Jangan-jangan anaknya Marco nih. Tuh dijilat tuh. Tuh disayang-sayang. Kasihan teman-teman. Gak tahu kucing siapa nih. Atau jangan-jangan kucing dibuang nom? Biar kita rawat gitu. Loh Marco, nggak boleh galak. Takut dia. Mah, kok cantik banget. Harus beliin dot ini nom. Iya, tapi susu. Kita susuin. Nanti kita beli ya. Ayo bawa ke rumah dulu yuk. Hati-hati ya. Nah, tapi nanti kalau induknya nyariin, kita kasih ya. Bener loh ya. Gak boleh nangis kalau diminta induknya ya. Cantik banget. Cantik. Ayo bawa ke dalam. Mungkin dia kedinginan itu, Num. Coba Mama lihat dulu. Tuh, langsung diem kan, digendong. Kedinginan, Nom. Teman-teman, tadi Hanum nemu anak kucing di luar. Sekarang sudah Hanum bawa ke rumah. Nih. Bubuk enggak dia? Karpet kecil. Ini dia beneran kedinginan deh. Soalnya badannya tuh anget, panas. Karena kalau kedinginan dia kan badannya panas. Jadi panas? Iya. Panas banget badannya. Dibawa ke dokter enggak ya? Gimana ya? Kita cek dulu mah, takutnya dia cacingan atau apa mah. Enggak, dia kan masih nyusu ini, Nung. Masih nyusu ini. Iya, kita tanya ke dokter bagusnya itu susu apa untuk anak. Iya, tapi kucing bagus loh ini. Masa sih ada orang yang ngebuang? Apa jangan-jangan induknya itu kan punya anak satu. Nah, terus induknya itu lagi nyari makan, anaknya tuh ditaruh di situ. Bisa jadi induknya beranak di loteng. Terus ketika induknya cari makan, anaknya ini kan udah belajar jalan tuh. Dia merayap jatuh. Mungkin ya. Tuh lihat tuh, gak mau turun dari ke Anum. Maunya digendong mulu. Sayang banget sih. Itu cantik banget loh padahal. Iya teman-teman, cantik tuh. Lihat. Pilih mama sama bapaknya itu bagus kan? Mungkin. Induk sama bapaknya itu pasti bagus. Lihat tuh, dia bapaknya digendong kakak Anum langsung diem loh. Langsung diem teman-teman. Ini dia beneran kedinginan deh. Apa mau dibungkus dulu kak, biar dia hangat? Coba cari bungkus. Tisu atau dia apa itu? Ke aku terus. Iya, nyari temen dia. Tuh, dia baru latihan jalan loh. Udah bisa jalan. Tisu boleh?
Tuh, lihat teman-teman. Latihan jalan dia. Nuh, warnanya mirip banget kayak tisu. Oh iya. Mirip ya. Aduh, gimana nih? Mama takut mati, Nuh. Sayang. Dia teman langsung tidur, Ma. Langsung bobok ya? Ya, bobokin dulu. Dilus-lus biar bobok. Tapi aku harus megangin ininya, takutnya nanti dia berjatuh. Oh gitu ya, dilus-lus gitu. Biar bobok. Biar teman-teman. Tadi itu Hanum teriak-teriak di teras rumah. Mamah lagi ngedit. Katanya dia dengar suara anak kucing. Iya, di ruang ngedit. Katanya ada suara anak kucing. Setelah dilihat, tadi di mana letaknya dia? Di pas angin yang bukan di bunga-bunga. Di bunga-bunga. Nah, kayaknya dia jatuh begitu, Num, dari atap. Kakinya ada yang rusak enggak? Ada yang kesleo atau gimana? Aku giniin dulu, takutnya kan nanti ada yang kayak patah gitu tulangnya. Enggak sih. Kalau dipegang ngeyok-ngeyok berarti ada yang sakit. Enggak. Itu dia takut ketinggian gitu. Nyariin induknya loh, Nun. Gimana nih? Masa Hanu mau jadi induknya? Iya, enggak. Kita harus beliin dot nih segera. Terus kita dot nih, teman-teman. Mungkin dia bakal mati. Semoga hidup ya, Nun. Kita sampai rawat gede. Atau kita cari induknya nih? Rawat. Pengen dirawat aja? Pasti kan induknya juga pas nyari di atap. Kok gak ada ya anakku? Gak terus, mungkin tanya kita kan ya? Iya. Mungkin, Hanu! Anakku di mana? Langsung bubuk loh. Bubuk teman-teman. Beneran bubuk ini meram. Tadi meram. Ngantuk dia. Ini dia kedinginan dari semalam deh. Lus-lus kak. Biar bubuk kak. Tadi tisu. Selimutin ya biar bubuk sama kepalanya. Tuh dia kayak dipeluk induknya tuh, langsung bubuk teman-teman. Bukan? Aduh kok ingin pakai tanganku. Iya, dikira dia dipeluk induknya nung. Tuh. Ya ampun. Semoga hidup ya kalau kita rawat ya nung. Iya beneran merem dong. Merem kan? Tapi kalau dilihat dari depan kayak Susi ya. Kayak Susi. Iya kayak Susi. Ini Susi si milik Kitty. Apa namanya Susi aja? Jangan lah, apa namanya Lexi. Lexi kan Lexi. Oh, kucing temuan ini mau dinamakan Lexi katanya teman-teman. Semoga hidup ya. Doain ya teman-teman, semoga kucing ini hidup. Oh ya teman-teman, bagi kalian kayak bingung. Misalkan nih, kucing kalian punya kucing, terus kalian udah panggil nih, contoh namanya kayak Lexi nih, Lexi. Terus kalian panggil, Lexi, Lexi, udah dari kecil. Tapi pas gedenya dia gak ngerti nama dia tuh siapa. Nah, aku tahu caranya. Aku pernah waktu Marco itu loh, namain Marco itu, kita harus sering manggil nama dia di depan dia. Iya, biar dia ngeh. Kayak, oh nama aku tuh Lexi gitu. Langsung bubuk teman-teman. Lexi. Kayak gitu contohnya. Oke, biarin ini bubuk dulu, kita taruh di keranjang sini, nanti biar dia bubuk hangat, kita kasih kain. Kita cari dot sama susu yuk. Oke. Kan dulu kita pernah punya anak kucing. Iya, dulu pernah ngerawat ya. Enggak, anak kan kucing yang 4 yatim. Itu loh. Oke. Masih baruan. Cepan babe dulu ke teman-teman. Babe ya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ya, dan tag tombol aplikasinya. Dadah, see you. Bantu Hanum yuk teman-teman. Semoga dia masih sehat sampai dia besar. Amin. Bubuk teman-teman dia. Hangat sekarang, udah enggak ngeyang-ngeyang. Tuh bubuk.